cari parfum yang aromanya nggak pasaran dan karakter wanginya ini menghanyutkan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Welcome back Algan Channel, channel yang selalu setia memberikan edukasi seputar dunia parfum refill. Pada kesempatan video kali ini, saya kembali merekomendasikan dua parfum terbaru ini. Aromanya sangat-sangat menghanyutkan. Dan parfum ini karakter wanginya itu tidak pasaran. Parfum apa aja? Simak video ini sampai selesai, jangan di skip. Dua parfum terbaru ini merupakan salah satu dari brand terbaru, yaitu dari SFI Neroli. Dua parfum terbaru ini akan saya spill bagaimana sisi longevity dan aromanya pasaran atau tidak. Untuk parfum terbaru pertama yaitu ada Au Bon Moment, ya. Parfum Au Bon Moment ini searah dengan parfum Escada Cherry The Air. Ini merupakan dari brand SFI Neroli. Brand SFI Neroli ini merupakan brand kemunculan terbaru, langsung mendapatkan pusat perhatian untuk para pecinta parfum refill. Bagaimana aroma dari parfum Au Bon Moment atau searah dengan Escada Cherry The Air? Saya langsung review untuk sisi top note-nya. Untuk penciuman pertama, karakter dari parfum Au Bon Moment ini sangat begitu lembut. Memang parfum ini teruntukkan seorang para wanita, tetapi entah kenapa parfum ini sangat diincar para pria, karena karakter yang pertama kali dicium itu karakter lembut dari floral. Menuju ke top note-nya, dia sangat mewah, menghanyutkan dari karakter aroma cherry-nya. Aroma cherry-nya ini perpaduan dengan karakter aroma vanilla, jadi aromanya itu sangat segar nan manis tapi lembut, ya. Beranjak ke middle note, sorry, ke base note-nya. Base note-nya ini dia akan dipenuhi dengan karakter aroma yang sangat semerbak dari perpaduan. Dia ada sedikit karakter aroma sea water beserta aroma seperti aroma bergamot yang membuat parfum dari Au Bon Moment ini sangat elegan. Penciumannya ini kalau sudah disemprotkan pasti orang suka, karena karakter parfum Au Bon Moment ini sangat-sangat menghanyutkan. Nah, untuk sisi longevity-nya, sisi ketahanan awetnya dari parfum Au Bon Moment di brand SFI Neroli ini cukup oke. 8 hingga 12 jam untuk seorang parfum refill merupakan longevity atau sisi ketahanan awetnya oke, ya. Dan sangat direkomendasikan untuk aktivitas di dalam ruangan. Aromanya akan semakin menghanyutkan, ya. Ini parfum terbaru, karakter aromanya nggak pasaran, tapi sisi ketahanannya oke. Brandnya masih baru tapi langsung mencuri pusat perhatian. Nah, terus yang didambakan di parfum Au Bon Moment ini, ketika sudah kering aromanya enak banget. Ini merupakan parfum wanita tapi banyak pria yang incar. Au Bon Moment silahkan dicoba.
Untuk parfum terbaru pertama, yaitu tadi ada Aubon Moment, masih dari brand baru SFI Neroli. Untuk parfum yang kedua, yaitu ada Extravaganza. Ini searah, ada yang tahu, saya kasih giveaway. Yuk, silakan di komen. Ya, untuk Extravaganza dari SFI Neroli ini, ya, SFI Neroli ini dia itu searah dengan Prada Paradox. Kalau menurut saya, Prada Paradox dari SFI Neroli ini tingkat kemiripannya 89%. Nah, bagaimana sih aromanya? Saya akan review langsung untuk top smell-nya. Untuk parfum Extravaganza ini, dia itu top smell-nya sangat-sangat segar. Segarnya ini menggoda dari perpaduan buah sirsak disatu padukan dengan karakter aroma buah anggur. Segar, menggoda. Nah, lanjut untuk di middle note-nya, di karakter pertengahan dia akan semakin menghanyutkan dari karakter aroma seperti musky beserta aroma rempah, tapi sangat tipis banget, membuat parfum dari Extravaganza atau searah dengan Prada Paradox ini sangat mewah. Nah, dapatkan di pertengahan, di pertengahan itu sudah mewah. Beranjak ke penutup penciumannya, dia akan semakin glamor aroma segarnya dari sensasi aroma citrus beserta aroma seperti ada karakter vanila tapi sangat tipis dibalutnya. Ya. Untuk rekomendasi ini sangat rekomendasi digunakan di luar ruangan, apalagi di dalam ruangan karakter aromanya bakalan menyebar ke seluruh penjuru ruangan. Ini sudah saya buktikan. Untuk sisi longevity atau ketahanan awetnya dari SFI Neroli ini top, masih menyimbangi dengan produk-produk yang saya punya. Ya, boleh dicoba untuk Extravaganza searah dengan parfum Prada Paradox dari SFI Neroli, ya, langsung bungkus. Ya, silahkan dicoba untuk para pecinta parfum Reveal Extravaganza dari SFI Neroli. Alhamdulillahirrohmanirrohim. Demikian dua parfum terbaru, ya, karakter aromanya itu belum banyak yang pakai, belum pasaran, tapi langsung menarik perhatian karena karakter wangi ini menghanyutkan, sisi glamornya ada, mewahnya dapat, ya. Itu parfum ada Extravaganza, ya, Aubon Moment pertama, terus ada Extravaganza. Ini dari brand terbaru SFI Neroli, Aji punya, ya. Parfum ini belum banyak yang pakai, tapi untuk sisi long fittingnya top. Nah, saya anjurkan buat kalian yang mau mencoba racikan Algan Channel, kita tidak menerima pembayaran secara COD. Sistem pembayarannya transfer bank BCA. Saya ucapkan beribu-ribu terima kasih untuk para customer Algan Channel yang sudah repeat orderan setiap harinya. Terima kasih sebanyak-banyaknya. Insya Allah kita selalu menjaga kualitas, meningkatkan kualitas, dan menjaga, sangat menjaga keamanahan atau tanggung jawab kalian semua, ya. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam wangi dan tetap wangi.